1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Aproah. Pada waktu tersebut, pesawat meminta izin menambah ketinggian menuju ketinggian jelajah. Sementara itu, pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, Menara Pengatur Lalu Lintas Penerbangan, ATC, Jakarta melihat arah penerbangan pesawat bukan 0,75 derajat seperti seharusnya bila menuju Pontianak. Pesawat mengarah ke barat laut Northwest. Karenanya ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Namun, dalam hitungan detik pesawat hilang dari layar radar, ujar Adita. 4. Upaya pencarian. Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Badan SAR Nasional Mayjen TNI, MAR, Bambang Suryowaji di kantor Basarnas menuturkan, pihaknya menerima kabar hilangnya pesawat pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, upaya pencarian langsung digelar bersama oleh Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan masyarakat di lokasi yang diduga sebagai titik terakhir pesawat terpantau radar. Proses pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya RSJ-182 dilakukan dengan melibatkan tim dan peralatan dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, Kementerian Perhubungan, Badan SAR Nasional, Basarnas, TNI AL, dan Polisi Air. Setidaknya, 8 kapal Basarnas, 4 kapal perang milik TNI AL, dan 6 kapal Polair terlibat dalam upaya tersebut. 5. Penurunan ketinggian pesawat. Berdasarkan data Flightradar24, pesawat hilang kontak sekitar 4 menit setelah lepas landas. Penurunan ketinggian pesawat dari posisi jelajah hingga hilang dari radar terpantau sekitar setengah menit saja. Adapun serpihan yang diduga bagian dari pesawat Sriwijaya RSJ-182, ditemukan di sekitar perairan Kepulauan Seribu menjelang waktu maghrib, dan pesawat dipastikan jatuh. 6. Posko bantuan. Pemerintah dan Sriwijaya Air membuka posko dan kontak darurat bagi keluarga korban jatuhnya Sriwijaya RSJ-182. Hotline untuk layanan keluarga penumpang dapat melalui 021-806-37817. 7. Pesawat layak terbang. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini ditenagai 2 mesin CFM56-3C1 besutan CFMI. Perusahaan milik bersama Safran Aircraft Engine dari Perancis dan GE Aviation dari Amerika Serikat. Tapi sayapnya sudah ada flip, jadi ini termasuk keluaran akhir dari Boeing 737 seri 500, tutur pemerhati penerbangan Yayan Mulyana. Pesawat belum masuk keluarga Boeing Next Generation, atau masih dari keluarga Boeing Classic. Kendati begitu, Yayan menambahkan bahwa kondisi pesawat masih sangat layak dan dipakai oleh banyak maskapai hingga hari ini. Pesawat Boeing 737-500 yang digunakan pada penerbangan ini, terbang perdana pada tanggal 13 Mei tahun 1994, dengan kapasitas maksimal 112 penumpang.